Tapi kalau mengaji setahun lulus, dapat setahun tu je. Yang saya ni 5 tahun tak lulus. Tolol lah tu. 5 tahun tak lulus. Sampai lemek dah, sampai kuruh dah. Bukhari Muslim tu, 5 tahun tak lulus. Orang lain setahun dulu. Balik-balik, Tok Guru kata, padang kamu tu. Tok Guru Kelantan pula, padang kamu tu. Tuhan nak jaga kamu lah tu. Kalau orang lain lulus setahun, nak beli tu apa dia? Yang kita ni 5 tahun sedih tu. Bukhari 7,000, Muslim pun dekat 7,000, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Muwatta Imam Malik. Okey. Sampai lemik, sampai dah agak-agak nak fras dah. Kata sabar, Tok Guru kata sabar. Jadi dengan 5 tahun tu, kalau orang baca Bukhari tu, terlintas tau di kepala ni, betul Bukhari. Jadi terus kita pergi ke kitab-kitab secara. Kitab yang kita mengaji 5 tahun tak lulus tu, hitam. Hitam berkelip ke tepi ni. Dia tulis macam tu. Kalau hilang kitab tu, tak ada lah ilmu dia tu. Dia kata dalam bab ni, kena ada. Jaga. Itu ada sedikit kelebihan. Lepas tu saya buat PhD dengan Dr. Hai. Dr. Hai tu kritik cukup sedap. Okey. Lepas tu saya buat pengesahan daripada Jordan, di Jordan sana. Di Yarmouk. Dan Dr. Husni. Pokok-pokok hadis semua. Lepas tu saya pergi ke India, Maulana Zakaria. Maulana Zakaria tu penasihat Rabitah Alam Islami, OIC, hadis. Pergi ke apa ni, ke Dimash, Abdul Fattah, Abdul Ghuddah, pakar hadis. Jadi apabila kita tanya tentang ni, dia jawab macam tadi kau Mali. Dia kata kalau nak baca pun boleh, tak nak baca pun tak apa. Tapi Rasulullah sendiri baca. Dia buat protek. Rasulullah berdoa di kubur. Lepas tu dalam doa tadi, Allah makbulkan. Ceritalah kisahnya yang tengah duk azab. Rasulullah naik unta. Unta tu cakap. Kedah kata cakap. Cakap tanah. Allah. Rasulullah kata turun. Ada hal ni. Turun-turun di pusing-pusing. Jumpa 2 batu nisan. 2 kubur. 2 orang meninggal dunia. Rasulullah kata, roh si kubur, roh si mati sedang diazab. Mereka ni diazab bukan kerana dosa besar, dosa kecil saja, iaitu kencing tidak mengamati. Rencikkan kencing tadi kena kasut, kena jubah, kena stoken, kena seluar. Maka diazab. Maka Rasulullah pergi, cabut pedang dia, dah tatak pelepas ke rumah, dia pacar ke kubur. Sahabat pening, tak kerti apa rumah dia. Lepas tu lepas Rasulullah pacar, Rasulullah doa. Lepas tu saya sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tengok pelik tadi, pelepas ke rumah pacak kat kubur tu untuk apa? Rasulullah kata, selagi mana pokok ni hijau, tak kering, pokok tu beristighfar kepada si roh tadi. Dan kita dah telah berdoa dah tadi, dan Allah telah mengampunkan. Itu, makna pahala tu sampai. Nak menyelamat, pahala ni, buatan kita ni nak menyelamat daripada di kubur. Lepas tu ada lagi hadis lain. Tengah-tengah malaikat duk gedebung daripada pagi sampai ke petang tiap-tiap hari. Tiba-tiba hari tu berat. Tak kena pukul aku hari ni. Malaikat, sebab apa kamu tak pukul aku hari ni? Dia tak ada orang doa. Ini bahasa kasar sikit lah. Tapi ada betul lagi. Ada. Ada orang doa di atas. Stop dulu. Benda-benda ni. Lepas tu kita bagi kalau bab hadis. Bagi hadis-hadis ni. Hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat. Boleh beramal dengan hadis yang daif. Hadis-hadis yang daif tak boleh berhujah dengan tentang hukum, tentang wuduk, tentang akidah. Yang kau tidak boleh. Memang hadis palsu langsung-langsung tak dibenarkan masuk campur dalam hal-hal agama. InsyaAllah kita, kalau tuan-tuan dah bersedia, dah berasa nak menyelami dalam hadis, hadis yang betul-betul, kita akan bawa sekali-sekala bagaimana kita nak menyelami ulumul hadis, bukan ilmu hadis. Ulumul hadis, ulum mana sains. Ilmu, berpuluh-puluh jenis ilmu dalam hadis tadi. Kita sebuah hadis je. Bahkan nak sampai kepada hadis yang betul-betul original hadis tadi, berbagai-bagai ilmu, kena research, kena faham, kena buat. Sehinggalah dapat kepastian hadis ini terpelantin, terkeluar daripada mulut baginda Rasulullah SAW melalui orang-orang. Maka kita yakinlah. Itu cerita. InsyaAllah kita tak ada masalah. Okay, kita break sekat ni dulu.
Cukup lah tu, tak boleh banyak amat. Ini student special ni. Berat setakat ni dulu. InsyaAllah bila-bila kita sambung. Kau lah terkasar bahasa, lebih gaya sebagainya. Saya minta maaf banyak. Dengan tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.